buburnya yang komplit lah ya. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Guru Sutrisno. Kali ini saya bukan mau mengajak teman-teman untuk menyaksikan pertandingan sepak bola ya, seperti video-video sebelumnya. Saya selalu mengajak teman-teman untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Oke, tapi kali ini saya akan mengunjungi sebuah warung makan yang sangat legend di Bali. Oke teman-teman, nanti saya akan mencicipi menu-menu apa aja yang ada di sana. Teman-teman, jangan lupa juga ya support channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Komen-komennya saya tunggu ya. Oke, ikuti saya terus ya menuju warung bubur ayam Pak Li cabang Reno. Go. Kita sudah sampai nih di warung bubur ayam Pak Li cabang Renol. Lokasinya itu di Jalan Tukad Badung, teman-teman. Jadi tepatnya itu di pertigaan Jalan Tukad Badung dan Tukad Barito. Nah, itu dia pertigaannya, atau mau lebih tepatnya dia pas berada di Indomaret, di depan Indomaret. Oke, makanan sudah datang, sudah siap pesanan saya. Ini ada ayam goreng, terus ada rawon, rawon sapi, ini ada lontong sayur, dan ini menu andalannya bubur ayam Pak Le. Masya Allah. Oke, kita cobain satu-satu ya, kita review. Pertama-tama kita cobain bubur ayamnya ya. Ini bubur ayamnya sudah legend sekali. Jadi bubur ayamnya ini pusatnya di Renon, pas di depannya Bajer Sandi. Nah, di sini cabangnya. Masyaallah. Bisa dilihat ini ada suiran telur ya. Biasanya yang kita lihat di bubur-bubur ayam pada umumnya di bubur ayam Jakarta atau Madura dia nggak pakai begini biasanya yang saya tahu. Nah, ini ada siram telur dadarnya sama telur bacem. Oke, coba dulu ya, kita coba tanpa sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya beda sekali, dia agak kental. Ayamnya banyak sekali nih, agak kental dia, nggak seperti yang ayam Jakarta itu. Bubur ayam Jakarta itu biasanya kuahnya cair. Kalau saya senengan diaduk nih teman-teman. Saya kalau makan bubur aliran diaduk, campur. Tapi nggak suka di kalau diaduk ini lebih mantap. Kita cobain pakai sambal. Wih, mantap.
sambalnya banyak minyaknya. Oke, diaduk lagi. Kita cobain ya, pakai sambal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas sekali sambalnya. Enak. Sekarang nyobain lontong sayurnya. Lontong sayur, ayamnya besar. Ada ayamnya, kirain enggak ada ayamnya. Kuahnya dulu kali ya. Ini ada sayur apa? Sayur apa namanya ini? Sayur labu siam ya atau bayam? Bayam. Mantap. Dan ayamnya ya. Enak. Ini salah satu menu halal di Bali, teman-teman. Jadi di Bali itu memang banyak yang di luar Bali yang cari menu halal. Jadi ini tempat salah satunya. Kalau ada yang bisa ke Bali, bisa nyobain bubur ayam Bali. Sekarang apa lagi nih? Ayamnya atau rawon dulu ya. Oke, geser. Kita nyobain rawonnya. Deketin bu, rawonnya nih. Nah, gak bisa diangkat nih. Wih, rawonnya. Bismillah. Juaranya. Ini sambal rawonnya yang mana ya? Ini gak? Nah, gak usah pakai sambal dah, nanti aja. Dagingnya empuk, cuman dia nggak pakai balung, jadi rawonnya memang rawon daging aja, bukan rawon segar. Jadi cuman daging. Dia mantap, kuahnya kruhin, jadi kuahnya terasa banget, bukan pakai bumbu tambahan yang bukan bumbu siap saji yang di pasaran itu ya. Ini asli nih tuh, dan dia nggak terlalu berminyak. Oke. Terakhir saya mau nyobain ayam goreng. Nah, lapan ayam gorengnya nih. Ayam goreng ini biasanya padumnya di mana-mana sama aja ya. Cuman sambelnya mungkin ini. Kita cicipin sambelnya. Aduh. Biasanya sambelnya kalau sambelnya beda. Cicipin ya. Wih, kedeketan. Bismillah. Sambalnya mantap. Gue nendang sambalnya pedas. Masih dikit. Pedas men. Pedas. Pakai nasi ya. Pedas banget nih kalau enggak pakai nasi. Bismillah. Mana lagi tak makan? Semua udah. Nah, mungkin habisin ininya dulu ya, habisin ayam dulu ya. Enak sekali ayam ini sama. Nah, enak. Sama bubur juga juara. Tapi semua nggak bisa habisin sendiri. Ntar ada istri saya bantu makan. Oke. Ayamnya kayaknya enak. Enak banget ayamnya. Coba sopin. Sumpah enak banget. Sambelnya juga jos.
mantap. Enak ya, Mas. Sambelnya enak, manis-manis gimana? Juara sambelnya. Bismillah, makan lagi. Ayamnya juara. Enak banget. Nggak pesen ayam lagi? Hah? Nggak pesen ayam lagi? Pesen ayam lagi entah. The best. Porsinya lumayan nih untuk sarapan pagi, kenyang sekali. Jadi dia bukanya sampai malam. Jarang kan ada jual warung bubur sampai malam. Biasanya yang kita temuin cuma pagi-pagi aja. Ini sampai malam. Sampai jam 10 kalau nggak salah, insyaallah. Kecuali nanti ada aturan baru lagi. PS apa namanya? PSBB. Ibu nggak mau buburnya? Nggak. Telurnya terakhir. Wah, sudah. Suara men. Kuahnya yang mantap, juara kuahnya. Ini kalau nggak salah dari saya SD sudah ada, jadi insya Allah rasanya terjaga. Salah satu bubur legend di Bali. Dan saya SD, sekarang umur saya hampir 40 tahun. Untuk sendiri deh, berapa tahun itu? 20 tahun lebih, 25 hampir 30 mungkin. Saatnya bayar-bayar. Oke. Terima kasih, sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di warung-warung makan insyaallah yang halal dan ada di bar ya. Assalamualaikum.